Oke guys, selamat siang, selamat malam semuanya, selamat pagi dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana registrasi ya di untuk registrasi Scrim Jihadi Season 7. Ya, memang agak beda dengan format yang sebelumnya yang kita buat, di mana banyakkan kita melalui WA saat registrasi. Nah, saat ini saya mau merubah cara registrasi supaya kami panitia bila garingan ya mengatur room. Jadi yang perlu kamu lakukan pertama baca dulu seluruh informasi tentang Scrim. Seperti yang nampak saat ini adalah kolaborasi on daily Scrim JHD Dusi Random IWNG ya. Ya, ini semuanya kamu baca poin-poinnya, di mana Scrim Season 7 ini kita menggunakan format yang sama sebelumnya. Ada kualifikasi room, rencana saya tuh ada 7 room dengan target 25 tim per room ya. Jadi nanti bakal ada total 175 tim ya. Ada berapa grup itu? Ada 6 grup ya kalau nggak salah saya hitung ya. Jadi kualifikasi room ini kita mulai tanggal 2 sampai 7 Oktober 2020 jam 20.00 ya. 3 round. Nanti tim terbaik, 6 terbaik akan kita bawa ke semifinal room ya. Nah, selanjutnya ada semifinal room, kita buat 3 grup ya. Kemudian ada final room ya. Nah, di final room ini bedanya dari yang sebelumnya itu adalah kita sekarang membuat final room dengan format kompetisinya sistem liga gitu ya. Total 18 round, 3 round per day ya, per malam ya. Jadi nanti akan kita mulai dari tanggal 12 sampai 17 Oktober 2020. Nah, match yang kita pakai itu ada Rengel, Miramar dan Pikendi. Nah, kamu nanti harus join juga ya ke dalam grup WhatsApp ya, supaya kamu bisa pantau update informasi secara real time ya, mengenai Scrim JHD Season 7 sekarang ini. Nah, terus saat registrasi mudah ya, hanya 2 poin saja penting di sini. Yang pertama itu syaratnya free registrasi, jadi tidak ada biaya ya sama sekali, ini gratis ya. Yang kedua itu kamu hanya perlu diminta subscribe YouTube JHD eSport ya. Nah, ini linknya, silakan kamu klik link itu gitu ya. Nah, kapan registrasinya? Registrasinya adalah dimulai saat mulai dari sekarang sampai tanggal 6 Oktober. Nah, nanti akan dibagi ke dalam grup ya. Ada grup A, B, C, D dan E. Nah, terus kamu boleh PC saya admin di sini JHD RAS. Nah, ini nomor saya, tinggal kamu tanya di situ. Nah, kedua, kamu boleh isi formulir registrasi di form Google yang sudah saya siapkan. Nah, di situ kamu tinggal isi persyaratan semua kamu di situ ya. Tujuannya ini saya buat agak beda sendiri tersendiri karena menghemat waktu saya untuk dalam mengelola sebuah Scrim ya. Jadi pesertanya sudah tertata, arsipnya jelas, logonya sudah tersimpan di dalam Google ya, dalam Google Drive. Nah, oke, saya akan tunjukkan cara melakukan registrasi. Langsung kamu klik saja form registrasi ini di sini ya. Nah, langsung kamu klik, terus kamu buka aja. Kalau bisa sih pakai langsung Google Chrome aja bisa ini. Oke, tinggal masuk. Oke, nah ini kan masuk ya. Nah, registrasi Scrim Season 7. Nah, ini kamu baca kembali ini informasi yang sama di dalam WA, grup WA. Nah, ini kamu harus join dulu ke dalam grup tadi sudah saya bilang. Nah, terus kamu subscribe YouTube JHD ya dengan 4SS dengan akun berbeda ya. Nah, kemudian boleh kamu PC saya setelah ini ya. Registrasi itu ya. Nah, terus kamu isi email kamu di sini. Nah, misalkan emailnya adalah JHD John ya, JHD RAS contoh ya, JHD John aja lah, JHD RAS aja lah ya, RAS. Nah, ini
Jika kamu udah punya akun email itu langsung iterasi otomatis sebenarnya, jadi tinggal gampang saja. Nah, apa nama tamu? Jadi misalnya JHD Tiran ya. Tiran. Itu ya. Nah, terus kamu isikan nomor HP kamu di sini, misalkan nomornya 08117608236 gitu ya. Nah, terus nama playernya siapa? JHD Rush gitu ya. Terus siapa namanya player pertama kamu, misalkan JHD Impress gitu ya. Terus kamu isi player kedua kamu siapa? Misalkan JHD Cool Boy ya. Udah. Terus nama player kamu seterusnya ada JHD Eagle ya. JHD Eagle. Yang gampang-gampang aja. Saya pilih ini aja biar tahu namanya langsung ya kan. JHD Squee gitu ya. Nah, terakhir player terakhir adalah JHD Bad Boy gitu ya. Nah, itu tim kamu ya. Terus sisanya adalah kamu subscribe tadi YouTube JHD ya. Nah, tambahkan sampai tadi ke sini. Nah, apa contoh ya? Delete file gitu ya. Upload pilih dari perangkat ya, dari file gitu ya. Nah, misalkan kamu harus tahu juga ya file kamu simpan di mana ya. Nah, misalkan ini ya logonya ya, saya mau cepat aja biar nggak lama-lama nyarinya. Oke, itu contoh subscribe ya, contoh ya, jangan kita langsung subscribe kamera file gambar, ini kan ada gambar ya, tidak cocok. Oke, ada nih ya, kamu carilah file kamu di sini dalam apa kamu ini ya, di dalam format kamu nih. Tinggal kamu cari aja. Misalkan apa ya? Saya ini contoh ya. Empat berapa sih? 3 ya, kecil ya. Terus logo tim. Ini logo tim misalkan ini ya. Oke, nah misalkan kamu tidak main, tidak main sesuai dengan jadwal. Nah, kita kan ada buat dari tanggal 2 sampai tanggal 7 gitu ya. Nah, kamu nggak bisa main tanggal 2. Nah, pengin kamu mau tanggal 3 gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, oke, beli aja tanggal 2. Oke. Nah, waktunya ya kamu buat aja waktunya. Misalkan memang kan 20. Ikut aja udah waktu yang sudah saya buat itu. Bip. Nah, itu aja, selesai kirim. Udah. Jadi, nah pastikan lagi kamu melakukan join ke dalam grup WhatsApp kita punya ya. Oke. Nah, ini WhatsApp-nya. Oke, guys, gitu caranya guys ya. Makasih.